aku hamno. Masa dulu kan, mula-mula dulu tanya dia. Saya wawasan 2020. Maka profesor dia dipanggil dalam TV3 punya studio. Tuan Profesor, Dr. Mahathir pergi ke gasan wawasan 2020. Apa pendapat Tuan Profesor? Ini wawasan yang cukup pintar dan bijaksana yang hanya boleh dikemukakan oleh seorang pemimpin bertaraf dunia, Dr. Mahathir. Okay, baik, Tuan Profesor balik. Beberapa tahun kemudian, Dr. Mahathir berhenti. Janji dolar padawi. Islam Khabari. Panggil profesor yang sama, Profesor Kangkung yang sama tu. Di studio TV3 yang sama. Tuan Profesor, ya. Ini pandangan Datuk Abdullah Badawi tentang Islam Khabari. Bagaimana pendapat Tuan Profesor Kangkung? Dia jawab, seluruh sejarah Islam, sarjana Islam, negara-negara Islam, tidak ada pemimpin yang boleh berpikir pandangan begitu jauh, mantap, hikmah, bijaksana seperti mana Islam Khabari oleh Abdullah Badawi. Okey, baik. Baik, Profesor Kangkung, balik. 3 tahun lepas itu, dia pun dolar berhenti, mari Najib Rosma. Dan Najib dia 2 orang, Abdul Nampri, 2 orang. Maka Najib Rosma, 1 Malaysia. Panggil Profesor Kangkung sama juga. Abu pernah ubah lagi sikit lah. Panggil. Ke studio sama, TV3. Profesor Kangkung. Bagaimana pendapat Profesor tentang cadangan Perdana Menteri kita, Dato' Najib dan Rosma, 1 Malaysia? 20 tahun saja di Profesor. Tidak pernah dikeluarkan oleh mana-mana tokoh di dunia. Konsep yang boleh menyatukan semua rakyat. Tidak ada sebab orang yang menentang satu Malaysia itu seperti PAS keadilan memang tak layak menjadi rakyat di negara kita. Kalau tak engkau, Profesor Kampung. Kerja dia ampuh, tak ikhlas. Ini masalahnya. Yang dengar ni masalahnya, ketua tawangan kampung. Dia dengar Profesor Kangkung. Jadi ketua tawangan kangkung kata betul itu. Tengok Profesor Kangkung dia betul. Baik, ketua tawangan kangkung. Maka TV3 pun tanya, bagaimana pendapat Cik Mat? Saya selaku ketua cawangan kangkung berasakan memang benar lah profesor itu kata. Jadi itu, jadi balik-balik ini politik kangkung di Malaysia.